Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja sangat begitu heboh, bikin baper bagi para fans saat ini yang tentunya mengetahui kalau ternyata Amanda Manopo mampu meraih penghargaan cewek paling berkelas di sosial media. Nah, sahabat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo, yang dimana terlihat sangat begitu jelas bahwasannya tadi malam Amanda Manopo pun mendapatkan penghargaan sebagai cewek tersosmed dan juga cewek paling berkelas di media sosial, hingga tentu saja hal tersebut sangat disayangkan. Pada saat nominasi Amanda Manopo mendapatkan penghargaan itu, dia pun tak dapat hadir di acara itu lantaran Amanda Manopo masih memiliki urusan pekerjaan yang lain. Namun di situ Amanda Manopo pun menyampaikan beberapa pesan dan juga hal yang begitu mengejutkan bagi para fansnya lewat video call dan juga siaran langsung yang dilakukan oleh Amanda Manopo sebagai ucapan bentuk terima kasih atas support dan juga dukungan dari para fans semua. Nah, sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik saja bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.